traveler, kita hari ini berada di Desa Panglipuran, desa terbersih se-Indonesia. Kontestasinya itu sampai ke Indonesia, mungkin kalau taraf internasional juga bisa. Ini dia tampilannya. Wisata desa jadi objek wisata, jadi bisa pendapatan sendiri. Itu rata-rata di Bali ini dikelola oleh desa adat masing-masing, jadi bagus, desanya berkembang. Bahkan sebulan itu pemasukan sampai 1 miliar, bahkan lebih. Itu ya, sampai jumpa lagi nanti ya, saya liputan dulu.